Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengaku masih belum tahu mengenai kepastian maju di Pilkada Jakarta 2024. Putra bungsu Presiden Jokowi ini menyebut belum ada keputusan final lantaran masih istiqoroh. Hal itu disampaikan Kaisang saat bertandang ke kantor DPP PKB Jakarta Pusat hari Selasa kemarin. Kaisang juga masih melihat respon masyarakat, khususnya Jakarta. Menurutnya, apabila ada permintaan dari masyarakat, maka dirinya akan maju di Pilkada Jakarta. Kaisang mengaku telah siap bersaing dengan sejumlah kandidat nama lain yang akan bertarung di Pilkada Jakarta, seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. DKI, kita sambil masih menunggu. Saya sendiri seperti yang Gus Ketum tadi masih bilang, masih istikharah dulu. Tapi ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI, yes, saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.